Pagi, ngagai kita semua. Uh, selamat hari Sabat. Lalu tu Sabat ke nomor 8. Lalu tajuk ke de baik kita dalam pelajar sekolah Sabat tuh tadi. Medak utai ke ndak uliah di pedak. Sebenarnya aram kita bersemayang dulu. Tuhan Allah pai kami di jam kami ke belajar ke Nuan, minta Nuan nurun ke Roh Kudus Nuan, ngiriang kami, ngambik ke kami merti utai kekak di pelajar kami, buka rundiang kami, ngambik ke kami oleh nerima Jakut Nuan. Lalu Tuhan kami nyerah ke semua tetu dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Tajuk kita ingat tadi, nyelai. Bahkan ni kita yang medak, utai kena oleh ada pedak. Ya. Contoh ya, kita yang medak angin ya. Angin tu tadi siti utai kena oleh ada pedak kita. Tang kita nemu ia ya bisa dia. Kita megak medak angin tu tadi ndak bau-bau, ndak oleh dicium kita. Ndak oleh di speak kita, engkau mulut kita. Nak oleh di dengar kita, ndak boleh diteguk kita. Hari semua sensus kita tadi. Kita uh, tidak boleh medak ya. Tang kita nemu, kita percaya. Iya bisik dia. ya Ia bisik dia. Lebuh angin sunyi, dia tadi kita nemu. Iya bisik dia. Jadi, dalam pelajar untuknya tadi, kita di kap mendak ya ayat ke dibaca kita ianya tadi Ibrani 10 ayat 38 koyak orang ia ke lurus nemia aku ke hidup engau pengarap percaya ya aku nak rindu ke orang ia ke mungkil ya Lalu tu Uh, utai ke disebut Kristus ngadah orang ke lurus the righteous one hidup engkau percaya percaya tu tadi siti utai ke dalam kita ke Arab ke Tuhan kita ilmu kita ngasai ke Tuhan bisi baptisi kita. Manyuh kali kita medak kuasa ya Bekerja, bak kita ya. tang, kadang-kadang kita itu tadi bisik mega irau. Kati "Amai ke Tuhan, bisik engkau. nama ya tak senyap aja. Nada yang berbunyi, "Nada yang kertiak. bisik kena Tuhan engkau. Lalu tu, utai ke tanya kita. Ingat kita lebo Jesus bak tasiak Galili. Angin kencang. Gelombang besai. Ribut Mangka, Lalu pihak megak kilat. Sampai ke sida anak murid Jesus takut. Laban sida ya, medak. Nature Ya, ianya tadi segera alam bekerja. Lalu lebih banyak sidak nak ingat Jesus bisik engau sidak ya. Lalu Yesus tinju ruang perahu sampai sidak ngerak tuan tuan angkat nak ketemu nuan kita ikak karam air nyota mak bari Tuhan angkat, lalu niri ke jaria, lalu ngadah betenang kita. Lalu mayanya baka kita ke madam radio. Ribut pun nadagi, gelombang pun nadagi, lalu pihak megak petil, kilat pun nade agi, lalu tasia bakal cermin. Semua utai senyap. Lalu semua teh senyap. Bermakna. Ukai Tuhan ada dia. Lebuah Tuhan bisik semua teh senyap megang. nyalei kita nak tahu madah. Tuhan nadai laban ya senyap. Lalu bala menjadi kita ya. Kita yang mendak Tuhan tahu dipercaya kita. Nyalaik pagi itu kita dikak belajar limitik perkara. Ianya tadi kuasa apa? Nomor dua kuasa dalam nama Yesus. Nomor tiga kuasa pengangkat nomor lima kuasa ngelaban pengirau kita nomor lima kuasa ngaban pemetang ya lalu uji kita medak. utainya tahu dipercaya kehendak bahkan ini kita arab ke utainya apa kita berkuasa, ya apa kita gerak jari. Ayat Roma 8 ayat 31, anti Tuhan bisik ngau kita. Sapa ke ngelaban kita dah? Who is Kita nemu Tuhannya tadi Tuhan pengerindu. Lalu pengrindu Tuhan nang besaya mai. Ungkup kita. Lebuh ya nyurah ke pengrindu ke yang ngege kita. Ya nak loke. Ya. Iya nak loke. Jari ya gerah. Iya beri pengabis semua ke kebisi ya ngagai mensiak. Kita medak dalam Roma 8 ayat 28 ke 39. Lalu dia tadi kita medak. Oh Kau ya. Lebuh Tuhan menang ke pengerindu yang ngagai kita. Ya. Nadai bisi namanya tadi. Ngalau. Di not spare. Ya nak ngalau ke anak Ya sampai kia meri anak yang ungkup kita ngambil ke kitai oleh hidup. Kuasa Tuhan tuh tadi dalam Yesus Kristus ya ke pengabih besai kuasa Allah di dunia tuh. Laban lebih ya mirip Yesus nyadi penebus kita semua utainya tadi di dunia tuh tadi dipulih kea dipulai yang ngagi asal hari pemati Jesus datas kayu ergang kita mensia atau selamat hari kuasa pemati Jesus datas kayu ergang dosa nuan diampun ya. lalu hari kuasa kita Allah ngagi kita pemati Jesus datas ke organg. Nungan ngok aku bisik pengelurus Jesus dalam penghidup kita. Engau pengelurus ke Allah ngage kita. Kita ulih betungak mua. Engau Allah tala. Ya. Yeah. Christ righteousness. Nyak siti kuasa ke apai ngagai kita. Ya. Lalu ketiga, dituknya tadi, percaya kita ke utai kita uliah di pedak. ianya ya, meh dalam nama Jesus Kristus. Ya. Anti nuan nanya dalam nama aku, aku dika ngerjaya. Lalu di utai kita udah percaya kita utainya tadi nak dipeda kita ya nak dipeda kita tang ya bisi Yesus madah dalam nuan ke minta kangau dulu apa kita di surga ambil ya sebagai apa kita ya ambil ya sebagai apa yang kita. Lalu bekerja mega lebih kita minta utai dalam pengujung peminta kita kita guna ke nama aku kita guna ke nama aku nyalei dalam sampi kita yang ngagai Jesus ngagai Tuhan kita selalu nutup ke samping kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Nama kebuah, laban nama Yesus besai kuasa. Ya, nama Yesus besai kuasa. Allah Taala ngalah nama Yesus. Ya, oh, anak aku nama utai pinta anak aku, aku dikak meri. Lalu bekenya megak lebuh kita minta dalam nama Yesus kita mesti percaya, believe. Kita mesti percaya kita nya dikak nerima ya. Lalu nanti kita percaya baru utainya oleh didinga Allah Ta'ala. Lalu, bekanya megak dalam pengarap kita sebagai Kristen. Utai Siti, ya kepenting ngamai ya nyak meh. Kita percaya ke Yesus udah mati datas ke organ, ngampun dosa kita. Kita mega mesti percaya ke Yesus ke udah diangkat ko ya. Lalu di tu kita mega meda pengangkat ya kuasa pengangkat. Paul madah kuasa pengangkat Jesus ko ya siti utai ke ki percaya kita ngambi ke kita nemu. Lebuh Jesus datailah kita dikak diangkat hari pemati. Yesus megak madah ngage Mary ngomata, mata. Aku tu meh pengangkat. Aku tu meh penghidup. Kau ya. Percaya Lalu manjua kita nanya. Kati utai Tahu. tau dikerap. Tau. Laban nama kebuah. Jesus udah yang nyebut tu. Yang ngangkat ke Lazarus. Ari pemati. Lalu ukai okay, seminaknya aja. Udah Yesus mati. Ya dikubur. Lalu maya hari ke pertama. Ya nyat, tadi hari minggu. ia diangkat baru. Nyak lain dalam korin. Ngote senulika ya mada. Utai di pada kami ngage kita. Anti Jesus nak angkat. Ari pemati. ...pengharap nuan lebu. Kita megak dekat mati. Tang laban Jesus ki udah angkat ari pemati. Ia udah menang ngelaban pemati. Ia mega bakanya mega kak ngangkat semua orang ke percaya kaya. Ke Lebuh Jesus datai kedua kali dalam semua agama di dunia itu. ketua-ketua agama orang yang kengepun ke agama tidak ia semua mati ya lalu kubul tidak mengkang hanya kubul Yesus aja puang lalu kuasa pengangkat itu tadi dibagi Tuhan ngagai nuan ngaku. aku. Lalu kita dikak berkuasa engau ya belama lama ya. Lalu utai siti kuasa kena dipeda kita ianya meh Tuhan ke nulung penghidup kita dalam penghidup kita penghidup kita itu tadi penuh jamaah penguji. Penuh jamaah pengirau. Tiap-tiap hari bisi utai ki kita, kita. Ya. Lalu kita kadang-kadang nak nemu nama utai ki patut dikerja kita. Masalah bekerja, masalah duit, kadang-kadang masalah anak, kadang, -kadang masalah sekolah, Lalu semua utainya ngasuh kita irau. Nyalai satu pita lima ayat tujuh, bisik ngasuh kita ya. serah ke semua pengirau kita ngagaya, ya kak ngibun kita, Koyanya tadi anang non irau nadai utai ke ngasuh nuan nambah ke pemisi nambah ke umul atau ke nguntung ke penghidup nuan anti nuan irau nya hanya meri nuan tusah beban lalu kok bo kudus mendang ke kitai ko ya Serah ke semua pengirau kita, serahkan semua beban kita ngagai Jesus. Laban Jesus madah datai ngagai aku. Semua kita ke ngemak berat. Serah mak kita ngagai aku. Laban bau aku tadi lempung. Nadai utai ndak ada demak aku. Aku dikak ngemak pemerat kita. Ya. Allah Ta'ala nuluang kita menjadi labania ya, ia irau ia ya, ibu ke kita ia ya, dekat nyaga ke kita anang mak dosa kita ya lebih lagi dosa kita buai mak dosa kita bak kaki Jesus labania ya, udah mati datang ke organg ungkup dosa kita nyak kita itu berasai lempung. Laban semua dosa kita udah diserah ngagai Jesus. Kita berasai lempung. Laban pengirau kita serah ngagai Jesus. Ia dikak nulung kita. Ia dikak matuk kita dalam penghidup kita. Lalu, Siti utai kengirau kita orang Kristen. Mega Ianya tadi kuasa pemetang, kuasa pemetang lalu Jesus madah ke kita. Kuasa pemetang tu tadi nadanya masalah, bak ya? Laban Jesus tu tadi, koyak aku tu meh penampak. Aku tuh penampak. dalam ya nadahi bisik pemetang, ya bisik siti cerita, ya cerita kira ke cerita dongeng lah tuh, bak dunia tuh keliat bisik doiku orang, sikunya pemetang, sikunya penampak. Jadi pemetang tu tadi darkness diaudin dalam tengah tanah. Lalu tiap hari ia berdemu. Nadai guna hidup di dunia tu. Nadai pengantang, nadai penyenang. Kok ya? Kin kia petang megang. Nama utai king lantang kata aku. Lalu kawan ya di atas dia penampak. Ianya tadi matahari madah Oh kawan ko ya bat nadai pemetang nadai utai ke bisik nak mana dak nuan bala burung menyanyi bungai-bungai ko ya uh, ditiup ribut lalu pia megak jelung kecil ken kia ikan bisik bak sungai mana mai dunia ko tu eh bulak nuan ko ya dunia di sebaka mengaku di Nak, uji aku minta nuan keluar, ngusung ku kita, gitu, medak dunia aku. Ya. Ngai anak nak nguji, nanti nuan nak rindu ke dunia aku, nuan tau pulai baru. Ya. Puah-puah dong ya, ianya tadi lalu keluar. leboh ya keluar, dia tadi ia lalu nyadi siti lubang lubangnya tadi kumai kita isar itu lubang gua. no ya mansut ke Pansut ya di luar lalu nyadi siti lubang gua ke busai. Lalu di pedak ya keluar lah. Apu amai ngal ya. Mana menuan menua Rumput kayu gadung ku ya. Burung terbaik ya. Jelung kecil kin ikan bak sungai ko ya. Mana nadunya dunia tuh Tampak. nadanya bisi petang begang ko Lalu dia tadi laban pengagit ya. Ya lalu dia di luar dia. Ya. Nya alai kita medak lubang gua kebesai. besai. Ya, mansud. ya mansut. Udah nyak bisik sari. Matahari itu madah. Enggal nama utai ke de pemetang dakdas aku nade medak meda oh uh, senang nya ko ya nuan ngau aku masuk ngage lubang ngage rumah salku dia nuan medak pemetang ko ya au meh pagila lalu ari siti seduai dua ya tamak ge lubang ko ngiga utai kumbai ya pemetang Bejalai sari-hari-hari hari, hari, bejalai sari sari-hari ...lebuah sudah tamak ke dalam. Luar tu lalu petang. Seduai nak temu ko mai petang. Lalu nak temu. Aram tua keluar baru. Nada itu at temu ya. Lalu lebuh ya keluar dunia di luar tu nya tadi tampak baru. Nya alai kumbai kitai matari ke nampak pagi hari. Yesus madah dalam penampak nadai bisi pemetang. Lalu bekenya megak dalam penghidup kita. Ya. Dalam penghidup kita, kuasa pemetang nadai kuasa bak kita. Antik kita percaya ke kuasa Allah Ta'ala. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Antu setan, bika lari. Lebuh ya nama kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala dikak madam ke pemetang dalam penghidup kita. Dikak nulung, dikak mantu kita. Ngaban utai yang kejai. Nyak lai, kita patut percaya kuasa Allah keuliah ngelaban ke pemetang dalam penghidup kita ya kuya Arab ke Tuhan lalu antusitan di lari Rinuan malam jadi buku Kudus bisik ngajal kita megak dalam jaku Nabi Ellen Juhait. Jaku Nabi Ellen Juhait Madah bakatuk dalam Gospel Walker Lambal 263. Jesus nak ngangau kita ngambil ke kita nitia kaya udahnya dilka kaya. Ya. Lebuh Jesus ngangau ke kita ia ya nak ngelka ke kita. Ia ya dika ngau kita Anti kita kuya nyerah ke penghidup kita ungkup ya ia ya, dikak ke kita bak siti tempat Allah Ta'ala ke memberi semua utai ungkup kitai Ya. Nak ngira nama utai ke dikirau ke kitai kita bisik pemberi penemu, ti sampai ke bisi engau kitai. Nama pen penyinu, penusah, Pengasa kitai tu sampai ke kita bisik kaban ti siniu serta kasih ke kita ianya nyak meh Jesus ya Jesus tu tadi nang bisik ba kita percayalah ia ya bisik engau kita maya kita tusa ia ya bisik engau kita maya kita kediri ia ya bisik engau kita maya kita nyak tadi suntuk Ia bisit nok kitai maya kitai kepenuh zaman penguji. Ia dikak ngiring kitai ngerandang ke jalai ngage kitai. Pia mega ia udah merik ke siku kaunselor. Sapa kaunselor tu tadi penasihat? Ianya meh Roh Kudus. Ke ngaga jalai ngage kitai. Ia Tuhan, terima kasih. Kenuan kebisi engkau kami, yang hari. Terima kasih, Tuhan. Laban kami tahu percaya kenuan dalam penghidup kami. Terima kasih, Tuhan Allah Ta'ala. Laban ku udah meri Jesus Kristus, meri pengelurus ngagai kami, ngambil ke kami oleh bertunggak muah engkau, Nuan. Lalu untuk pelajar sekolah sahabat kita pagi itu, Tuhan merekat ke kita semua. Amen.